DKI Jakarta. Kali ini kita akan melatihan bagaimana memadamkan kebakaran menggunakan alat pemadam api ringan. Ada beberapa hal penting yang harus diperhatikan oleh pengguna APAR. Yang pertama, bahwa APAR ini tekanannya masih cukup bagus, artinya dia sudah siap digunakan. Lalu yang kedua, media yang terbakar bisa dilihat, bisa dipadamkan dengan kelas kebakaran yang ada di APAR sini. Kita lihat di sini bisa A, B, C, artinya APAR ini bisa untuk memadamkan benda padat, benda cair dan gas, juga listrik yang bertekanan. Itu harus diperhatikan. Hal pertama yang dilakukan adalah tidak boleh panik. Selanjutnya, jongkok seperti ini, jongkok siap. Kedua, tarik pen dengan cara memegang leher tabung atau handle yang bawah. Ketiga, pen sudah ditarik, dites APAR, bebaskan selang, dicoba tekanan APAR ini, apakah APAR ini berfungsi atau tidak. Ingat, ketika mencoba ngetes tekanan, jaga jarak Anda dengan APAR untuk keamanan, untuk safety. Jarak yang aman adalah satu lengan. Selang dihadapkan ke atas, lalu ditekan, dicoba, dites. Kalau tekanan ini keluar dari selang, artinya bahwa APAR ini siap digunakan. Jadi bagaimana memadamkan kebakaran dengan APAR? Pertama, jongkok seperti ini, jongkok siap. Lalu cabut pen yang ada di APAR ini dengan yang tangan kiri bisa memegang leher tabung atau boleh menggunakan memegang handle bawah. Baik, cabut pen. Setelah dicabut, bebaskan selang, tes tekanan pada tabung ini, apakah tabung ini berfungsi atau tidak. Ingat, jaga jarak aman Anda, jaga jarak aman adalah satu lengan. Selang ditaruh tempat aman, yaitu ditaruh di atas, dihadapkan ke atas, lalu tes tekanan dengan jarak aman satu lengan. Kita tes. Ketika keluar dengan tekanan, artinya APAR ini masih berfungsi dengan bagus. Kita bawa ke tempat kebakaran. Untuk memadamkan, jarak aman Anda bisa 3, 4, atau 5 meter, tergantung dari tekanan APAR yang Anda pegang. Makin besar Anda bisa dari jarak agak jauh. Lihat arah angin, Anda harus di belakang arah angin untuk memudahkan pemadaman, yaitu memperhatikan dari jilatan api. Kita lihat, kalau sudah yakin dengan jarak aman Anda, nosel arahkan ke yang akan terbakar, lalu tekan penuh, tekan full. Arahkan disapu dari kiri ke kanan atau kanan ke kiri. Jangan hentikan pemadaman jika belum benar-benar padam. Pastikan api sudah benar-benar padam. Bisa dicek overhaul dengan mengelilingi. Kalau memang sudah yakin akan padam, bisa kembali kepada tugas kembali.